saya sepasang itu adalah suatu tata cara atau suatu aturan dalam pergaulan di masyarakat. Jadi istilahnya sebuah aturan untuk pergaulan di lingkungan masyarakat. Contoh dari sopan santun itu sendiri adalah seperti bawahan ke atasan. Itu cara ngomongnya harus jaga, nggak boleh disamakan seperti teman sebaya atau dengan orang tua, punya tata cara atau aturan dalam hal cara ngomong dan tingkah laku. Kejujuran bisa diartikan tidak berbohong atau berdusta ketika berbicara, tetapi bisa juga dikatakan sebuah tindakan. Kejujuran merupakan kunci kepercayaan, bisa meningkatkan rasa puas dalam hati dan juga meningkatkan ikatan dengan orang lain. Orang lain bisa mempercaya dengan kita. Pertama, itu udah gak jujur kan berarti membohongi diri sendiri. Kedua, kalau kamu membohongi diri sendiri, kamu gak akan menemukan jawaban apapun itu dari sebuah kebohongan yang kamu mulai ataupun orang lain mulai. Makanya aku perlu kejujuran. Arti kejujuran buat aku seperti itu. Intinya adalah kepercayaan. Sopan santun itu sikap ataupun perbuatan yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain yang diterapkan melalui orang individu ataupun kelompok. Sopan santun itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan, entah itu kamu sebagai bos, entah itu kamu sebagai karyawannya, itu sangat diperlukan sopan santun. Sopan santun, karena sopan santun itu yang mencerminkan kamu sebagai pribadi yang baik dalam itu, dalam pekerjaan kalian ya, dalam lingkungan kerja kalian, bukan cuma itu, tapi di lingkungan masyarakat. Lalu salah satu cirinya yaitu adalah bersifat jujur ya, sifat jujur. Bagaimana kalian terlihat sopan santun, tapi kalau kalian tidak punya kejujuran, sampai nanti kalian ketemu jelek kalian ketika kalian tidak jujur dalam suatu hal, itu yang akan mencerminkan kalian tidak baik. Seberapa besar usaha kalian, itu akan susah menjadikan diri kalian baik lagi kalau kalian tidak bisa jujur. Jadi jujur itu kunci sebagai kalian orang yang memiliki sopan santun yang baik.